Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lengaran jawab piye nek kaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia. Sebab kalau tidak berbahagia tidak akan hadir. Karena hadir pasti bapak ibu berbahagia. Oleh karena bapak ibu berbahagia, maka hari ini bapak ibu hadir. Ki nek mateni lurah hukume pirang sasi. Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ya. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Hadirin ada di dalam, hadirat ada di luar. Kok iso gitu? Kok hadirin yang jero? Oh ya, sebab hadir datang in masuk, hadirin di dalam, hadir datang out keluar, berarti hadirat di luar. Hari ini kita meresmikan gedung baru. Ya, gedung ini diresmikan karena baru. Ya, ini garis bawah. Gedung baru diresmikan garis bawah. Ya. Garis tengah Pak Lurah. Oh, jangan. Kalau garis tengah ketutupan. Tadi tetap garis bawah, ya. Garis atas. Oh, kalau garis atas keyupan. Tidak terkena sinar matahari tidak sehat, maka tetap harus garis bawah. Oh, jangan. Kalau garis miring numplak. Maka tetap garis bawah. Nah itu ya. Garisan. Oh jangan, kalau garisan itu garis bohongan. Karena barang yang garisan pakai garis, pakai an, akhiran an, itu bukan garis sungguhan. Jadi garis bohongan. Saya tidak mau yang berbohong-bohong. Nah itu tetap garis bawah. Nah itu ya. Oke. Wes lihat jombok cak garis-garisan terus. Entek wektune iki engko mung garis terus. Mangsane kok. Gedung baru kita dirikan untuk mendukung kinerja para aparat ya. Karena aparat itu bekerja. Karena mereka bekerja maka dikatakan sebagai aparat. Karena dia aparat maka tugasnya memang untuk bekerja. Kalau dia tidak bekerja pasti tidak disebut sebagai aparat. Oleh karena mereka aparat maka mereka harus bekerja. Mulih wae ya. Pon rasah pidato. Wis rasah pidato pun gek nika gunting pita. Pitane digunting gedung diresmekke. Bagaimana? Aduh pekoke. Gedung nika gek diresmekke, pitane digunting. Oh. Betul. Saya harus menggunting pita. Sebab kalau tidak pita tidak digunting. Maka karena dia pita maka harus digunting. Maka saya akan menggunting pita. Pun ngerti. Mula gek ndang mangkat gunting mereka. Di mana? Mereka ngen podium nika lho. Oh, di sana? Nggih. Sekarang tahun ngarep. Nggih sakniki kaya. Baik. Saya akan menggunting pita. Tolong simbah jangan kemana-mana. Malah meleng gile. Kayak ya aku ki arep minggat nyandi. Pun gak mereka. Oh baik. Saya menggunting pita dulu ya. Oke, pun gak mereka. Oh baik. Sekarang. Alah tak samplo lagi kok malah. Mangsaku kok.